Oke, teman-teman, kita mau ini sekarang. Mau ke TVRI nih, ada acara Tembang Emas. Kebetulan lagu gua jadi tema daripada acara itu, Permata Hitam. Wah. Ketemu sama Mel Sandi, Ita Permatasari dan wah. Kita nyanyi-nyanyi dan menghibur teman-teman semua. Semoga asik ya. Sama Jojo nih. Aduh, mana Jojo? Yopi tuh. Okay, let's go. Oke teman-teman, kita tetap memperhatikan protokol kesehatan ya Jo ya. Pakai masker. Nanti aku pakai ini nih. Kita tetap jaga sehat, dia berjuang untuk sehat. Memperhatikan protokol kesehatan buat kita, buat orang lain juga ya. Tapi kegiatan harus jalan terus. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Suka-suka kalian. Woo!
teman-teman, apa kabar? Asik, masih tetap ya, tetap bersama Ikang Fauzi dan Jojo. Jo, kita udah kelar Jo. Alhamdulillah selamat. Pokoknya optimal tadi kita nyanyi lagu Permata Hitam. Udah gitu kita nyanyiin juga lagu Kita Bebas dan Tembang Kenangan. Itu lagu-lagunya yang tematik yang bener-bener gue punya sejarah yang luar biasa. Permata Hitam itu ya soal kebangkitan orang yang kena narkoba, tetap dia apa, positif, dan dia bisa keluar dari kendala itu. Dan kalau tembang apa, Tembang Perdamaian itu, waktu itu aku bikin zaman-zamannya sering konflik ya antara kita sendiri ya, beberapa di tempat konflik. Saya sedih sekali saya bikin lagu itu, buat apa sih kita konflik, ingat ya, orang kita semua saudara bro, kita punya suatu tujuan yang besar, makanya aku makanya ada itu namanya Bumi Indonesia gitu. Nah itu dan yang terakhir gue bicara Kita Bebas itu sebelum reformasi, itu benar-benar pada saat itu mungkin teman-teman nggak tahu ya, kebebasan itu benar-benar terkungkung banget, kita apa nggak boleh. Akhirnya gue bikin lagu itu setelah reformasi, baru seperti sekarang ini boleh dinyanyiin. Luar biasa, makanya kebebasan ini kita pakai dengan sebaik-baiknya untuk berkreasi, berkarya, tapi kita bertanggung jawab dengan karya kita. Oke, ciao. Sampai berikutnya, rock you.